Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, senang banget nih hari ini aku mau bikin video lagi setelah sekian lama aku gak bikin video. Jadi selama beberapa bulan kemarin, hampir 6 bulanan gitu, aku gak pakai skincare gitu. Jadi aku cuman pakai yang basic-basicnya aja. Kayak gini, aku cuman pakai facial foam dari Nature Republic dan juga cuman pakai si aloe vera dari Nature Republic juga yang aku beli di store-nya langsung kayak gini. Dan kadang-kadang aku juga pakai ini nih, masker bambu charcoal gitu ya. Nah, kayak gini. Ini sih hemat banget sih karena aku juga pakainya cuman sedikit-sedikit dan enggak sering juga. Kadang sebulan sekali, kadang juga satu minggu sekali lah kalau lagi rajin. Nah, itu aja. Terus tiba-tiba waktu itu aku sebulanan yang lalu aku jerawatan, terus udah gitu muka aku tuh agak kering gitu. Terus aku sempet bingung kan mau beli produk skincare apa gitu kan. Aku sebenarnya udah mikirin sih aku pengen pakai skincare apa ya gitu, cuman aku agak males karena dari yang kemarin-kemarin di muka aku tuh skincare yang udah aku pakai perubahannya enggak terlalu signifikan. Mungkin juga karena aku tuh makainya enggak terlalu rutin gitu dan juga enggak berkepanjangan sih. Jadi aku cuma coba-coba doang. Nah, untuk saat ini aku pakai si L'Oreal. Ini untuk day cream-nya yang aku pakai ya. Ini ya, White Perfect Clinical Day Cream. Terus udah gitu, ini udah aku pakai sekitar 1 bulanan yang lalu dan alhamdulillah cocok di muka aku nih. Ini tadi pagi aku pakai L'Oreal-nya, terus tapi aku udah wudu, udah sholat zuhur ya, karena ini udah sekitar jam 3 sore. Ini kayak gini ya muka aku. Nah, paling itu aja sih. Terus udah gitu, ini baru banget dateng, aku unboxing juga tadi. Ini dari Shopee, official store dari L'Oreal Paris ya nih. Ya. Nah, aku beli ini nih, White Essence ya. White Perfect Clinical Essence-nya kayak gini. Mudah-mudahan ini cocok. Terus ini juga aku beli overnight treatment-nya. Mudah-mudahan cocok juga karena day cream-nya udah cocok di aku, makanya aku berani beli produk yang lainnya gitu. Nah, aku berharap banyak sih di produk ini. Semoga bikin kulit aku tuh makin baik, makin bersih gitu ya. Semoga aja ini cocok dulu sih yang penting. Jadi ini nih kondisi muka aku sekarang. Nanti kita coba lagi sekitar 1 mingguan atau 2 minggu setelah aku pakai rangkaian produk ini nih semuanya. Nah ya, gimana sih nih? Ininya buang aja. Terus aku pakai ini juga tuh ya. Jadi seperti ini yang aku pakai. Kalau ada yang nanya kenapa aku nggak pakai sabun dari L'Oreal-nya langsung, karena aku waktu itu pernah coba 1 bulanan yang lalu. Jadi aku coba dulu kan, beberapa hari aku coba, tapi ternyata kurang cocok di muka aku, kayak keluar bintik-bintiknya, terus udah gitu jerawatan juga. Sesekali aku jerawatan, tapi aku netralisir sih dengan si aloe vera ini. Ini sebenarnya ini ngebantu banget sih buat aku karena dia tuh bikin kulit aku tuh lembab, terus udah gitu tapi nggak bikin jerawatan gitu. Jadi cenderung malah kalau aku lagi jerawatan aku pakai ini, jerawat aku langsung kempes gitu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman juga yang lagi nyari-nyari produk apa nih yang cocok buat dipakai moisturize, nah ini mungkin ini cocok banget sih buat aku ya, smooth and moisturize ya. Oke, ini the best banget sih. Mudah-mudahan ini cocok semuanya yang aku pakai, jadi aku bisa share lagi nanti ya. Oke, mungkin itu aja. Jadi video kali ini seperti ini bentuknya, nanti teman-teman boleh komen, boleh tanya. Tapi yang jelas kalau bisa semuanya beli di store-nya aja ya, official store-nya gitu. Ini juga sama, aku beli di official store-nya langsung. Kalau ini waktu itu belum, kondisinya belum seperti ini, belum ada wabah. Jadi aku masih bisa jalan, aku masih bisa pergi dan aku beli langsung. Ya, oke, mungkin itu aja semuanya. Makasih yang udah nonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku bisa sharing lagi nanti. Dan jangan lupa ya untuk di like dan subscribe-nya. Makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.